ratusan peserta mengikuti turnamen biliar Nenbal Competition. Kompetisi ini diikuti pemain nasional dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri dengan total hadiah 100 juta rupiah. Sebanyak 130 atlet biliar mengikuti turnamen biliar Nenbal Competition di Pati, Jawa Tengah. Turnamen yang digelar di Bolo Center Biliar Pati ini dimulai sejak 27 Februari hingga 3 Maret 2024. Selain dari Indonesia, turnamen ini juga diikuti 4 atlet dari Filipina. Panitia penyelenggara menyediakan hadiah total 100 juta rupiah. Pada laga final terjadi duel sengit antara Danar dari tim HZR Jawa Tengah dan Ferry dari tim Mantra Jakarta. Danang berhasil menang dengan skor 7-8. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa memotivasi atlet dan juga pecinta olahraga biliar di Pati. Antusiasnya biar di Pati semakin maju, mainnya ya lumayan lah, bagus, enak, penyelenggaraannya teratur. Mungkin harapannya ke depan mas seperti apa? Harapannya ke depan lebih maju lagi untuk biar Indonesia. Terima kasih ke sponsor HIR Tim Solo, mengucapkan tokoh-tokoh pemain nasional, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Filipina. 4 atlet yang kita mulai tanggal 27 sampai ini tanggal 3 selesai di babak final. Memang kita punya tujuan untuk adakan turnamen ini, kita berusaha untuk supaya atlet-atlet nasional, atlet-atlet papan atas yang datang di Pati biar jadi motivasi atlet-atlet di kota Pati. Karena memang saat ini belum begitu bisa berbicara di tingkat nasional. Tapi kita berharap dengan adanya turnamen ini, atlet-atlet Pati termotivasi biar. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa memotivasi atlet dan juga pecinta olahraga biliar di Pati agar lebih semangat berlatih keras. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.